dengan penuh rasa syukur, Lesti Kejora meraih penghargaan paling bergengsi di tanah air malam ini dalam acara AMI Award 2021 yang tengah dihelat saat ini. Lesti Kejora berhasil merebut penghargaan dalam nominasi Collaboration of the Year bersama dengan Pasha Ungu dengan judul Bismillah Cinta. Lesti Kejora dan Pasha Ungu dengan judul lagu Bismillah Cinta sukses mengalahkan rekan pesaingnya seperti Mahalini dan Nuca dengan judul lagu Aku Yang Salah, Tiara Andini dan Arsy Widianto dengan judul lagu Cintanya Aku. Yang ketiga ada Govinda dan Fadli dengan judul lagu Tanpa Batas Waktu. Dan yang kelima ada Afgan dan Raisa dengan judul lagu Tunjukkan. Dengan dukungan masyarakat Indonesia, terkhusus bagi penggemar Lesti Kejora dan Pasha Ungu, mereka, Lesti dan Pasha, berhasil mengalahkan pesaingnya dalam nominasi tersebut. Menariknya, poin yang didapatkan oleh Lesti Kejora dan Pasha Ungu jauh meninggalkan rekan pesaingnya yang setelah Mimin sebutkan tadi. Sontak hal ini begitu mengagetkan Lesti Kejora dan Pasha Ungu, mengingat dukungan dan apresiasi dari masyarakat begitu besar kepada mereka, sehingga poin yang didapatkan oleh keduanya begitu besar hingga jauh meninggalkan rekan pesaingnya dalam kolaborasi of the year di AMI Award 2021 ini.